Morgan Oi turut menyemarakkan momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dengan bergabung dalam pameran fotografi bertajuk Salut bagi Indonesia. Pada proyek tersebut, Morgan melakukan pemotretan dengan tema pahlawan, di mana dirinya dipercaya untuk mempresentasikan pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Patimura. Ya, untuk selebrasi menyambut kemerdekaan, hari kemerdekaan kita. Saya terpilih sebagai salah satu untuk kampen Salut bagi Indonesia gitu. Jadi untuk berfoto sebagai Kapitan Patimura. Kayaknya dari kecil saya sudah hafal banget ya. Secara kan beliau dulu ada di jadi sampul buku, terus sempat jadi ikon di mata uang Indonesia kan gitu. Jadi kayak udah familiar sekali sih. Dalam berfoto kan takutnya kalau misalnya diatur-atur takutnya nggak natural gitu. Jadi saya berusaha untuk kasih yang terbaik, melakukan gerak. Interpretasi saya sendiri terhadap Kapitan Patimura tuh kayak gimana. Diminta untuk berfoto mempresentasikan seorang pahlawan yang berjasa besar bagi bangsa Indonesia, lalu apakah Morgan sendiri tidak merasa terbebani? Mungkin saya waktu foto benar-benar nggak dibikin beban, tapi lebih ke, well, saya mungkin represent anak muda Indonesia zaman sekarang yang kita punya mimpi, kita punya impian yang mau dicapai gitu. Dan saya kebetulan salah satu orang yang beruntung sebagai anak muda Indonesia untuk bisa berkarya gitu. Mau di jalur musik, mau di jalur film gitu, untuk istilahnya merepresent Indonesia di masa sekarang. Selain untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, rupanya Morgan juga memiliki misi lain di proyeknya tersebut, yakni untuk menginspirasi serta mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda, agar tertarik untuk mengenal dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Ya mungkin itu salah satu tugas saya mungkin ya, secara nggak langsung tugas saya untuk istilah encouraging mereka untuk lebih mengenal lagi pahlawan-pahlawan terdahulu. Ada loh figur ini dulu yang istilahnya berjuang untuk kita, sehingga kita bisa hidup enak sekarang gitu.